seramai 9,000 kaki tangan awam bakal memiliki rumah mampu milik selaras dasar perumahan milik negara DRMM yang dilancarkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan semalam. Menurut Menterinya Zuraida Kamarudin, kaki tangan awam berkenaan akan menerima manfaat tersebut pada tahun ini. Setakat ini, 30,000 unit rumah mampu milik sudah siap, manakala 130,000 unit lagi dalam proses pembinaan. Sekarang ni kita dah ada 13 projek dan lagi 10 lagi on the way. So, jadi penjawat awam yang nak buat permohonan terus direct dan kita akan meletakkan mereka di tempat yang bersesuai. Tambahnya, orang awam yang layak bakal ditempatkan di kawasan perumahan sama dengan kaki tangan awam bagi menggalakkan interaksi sosial sekaligus memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Terdahulu, Zuraida bersama-sama penduduk setempat mengedarkan bubur lambuk pada Majlis Agihan Bubur Lambuk Perdana di Lembah Jaya, Ampang. Sebanyak 10,000 bungkus bubur lambuk dimasak secara bergotong royong sebelum diedarkan kepada penduduk setempat.